Angka kasus positif COVID-19 di Kota Sorong terus meningkat. 3 dari 10 puskesmas kewalahan menangani pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Akibatnya, tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat dan dokter harus terpapar positif COVID-19 dan tengah menjalani karantina. Pemerintah Kota Sorong mengatakan selain karena terkonfirmasinya tenaga medis positif COVID-19, penutupan puskesmas ini juga sebagai bentuk upaya bagi tenaga kesehatan agar dapat beristirahat sejenak setelah penanganan pasien positif COVID-19. Untuk sementara, pelayanan rawat jalan pada puskesmas yang ditutup akan dialihkan pada puskesmas yang masih beroperasi per wilayah masing-masing. Jika meningkatnya pasien pada tingkat puskesmas akan dialihkan pada rumah sakit umum daerah Selebi Solo Kota Sorong. Kami jawab, ada 3 puskesmas. Puskesmas apa saya? Puskesmas Ilmu Malanu dan puskesmas Malawi. 3 puskesmas. Nah, tapi mereka kita memberi waktu hanya 4-5 hari untuk pemulihan dan ya semata-mata untuk supaya tempat pelayanan. Tenaga kesehatan yang sudah terpapar COVID-19 saat ini masih melakukan isolasi mandiri. Pemerintah akan tetap mengupayakan agar tenaga dokter dan perawat yang dinyatakan positif COVID-19 tetap mendapatkan pelayanan terbaik. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.